Rangkaian upacara peringatan Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia ke-72 di Jayapura digelar di lapangan bola Lantamal 10 Jayapura. Sebelum memasuki lapangan upacara, peserta upacara berjalan di jalan utama Hamadi dan disaksikan ribuan masyarakat. Dan lapangan upacara diwarnai dengan asap warna-warni. Peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-72 di Kota Jayapura, bertindak selaku Inspektur Upacara Kepala Staf Daerah Militer Kodam 17 Cendrawasih, Brigjen TNI Herman Asaribab. Dalam amanat Panglima yang dibacakan Kasdam, dijelaskan sesuai dengan tema pokok TNI yang ke-72, bersama rakyat TNI kuat, yang bermakna TNI tumbuh dan berkembang serta berjuang bersama rakyat. Inilah esensi ciri kesejatian TNI. Harapan saya, semoga semua yang ditampilkan dalam rangkaian upacara kali ini dapat memberikan gambaran yang utuh tentang pembangunan kekuatan dan profesionalisme prajurit TNI, sehingga bisa menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia terhadap Tentara Nasional Indonesia. Dalam amanah yang dibacakan, Panglima juga berharap semoga semua yang ditampilkan dalam rangkaian upacara tahun ini dapat memberikan gambaran yang utuh tentang pengembangan kekuatan dan profesionalisme prajurit TNI, sehingga dapat menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia terhadap Tentara Nasional Indonesia. Dalam kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan atas tanda Satya Lencana, kesetiaan kepada para prajurit yang telah mengabdi pada negara. Dari lapangan Marinir Lantamal 10 Hamadi, Tim Liputan Anyus TV Jayapura memberitakan.